Jadi berbicara sedekah, ada orang barangkali 7 hari, itu ada dasarnya. Orang itu ditanya di kubur berapa kali. Dalam satu riwayat, Imam Suyuti juga tulis dalam kitab Syarhus Sudurnya, Al-Mu'min yuftanu fi qabrihi 7 ayyam. Orang itu ditanya di kubur sampai seminggu. Ditanya. Ujian tuh. Ujian nasional aja kadang 3 hari. Hari ini matematik, besok bahasa Indonesia, besok bahasa Inggris. Begitu. Dan kuburan itu ditanya. Ditanya. Itu begitu. Maka dari sebab itu ada orang membuat acara seperti itu. Tapi itu hanya kadar kemampuan. Jadi jangan disalahkan berbicara 7 hari, 3 hari, jangan itu. Tapi lihatlah anak bakti sama orang tua. Itu yang harus dilihat. Kalau kelihat itu sama dengan anak dia larang bakti sama orang tua. Kan yang sedekah dia, apa mau 3 hari, mau 7 hari dia, duit dia buat babanya. Lah kita yang marah-marah, siapa kita? Ini yang menjadi masalah. Begitu, yang nyumbangun masjid dia, yang nyumbang dia, kita marah-marah kan salah kita. Enggak ada urusan. Begitu, jadi biarkan itu orang. Hanya adat, tapi punya dasar. Ada dasar. Orang begitu. Mayit dikubur ini, 3 hari badannya bengkak. 3 hari kembung. Seminggu pada meletus. Dari kembung tuh badan bengkak, kembung. Makanya lihat orang kampung itu kalau udah 3 hari sedekahnya rada gedean, nasi uduk 3 hari. Kalau udah seminggu lebih banyak kan. Itu karena ada kaya-kaya begitu, begitu. Itu terlepas segalanya. Boleh saja orang sedekah 3 hari, enggak apa-apa. 7 hari silakan aja. Kalau saudara kaya, sabanari yang kalau saudara kaya, tapi jangan larang yang mampunya segini nih. Kalau kaya, sabanari aja bagus buat orang tua. Kasih makan 1000 orangnya sabanari, kalau mampu. Tapi jangan sampai disalahin yang mampunya cuma seminggu, begitu. Ya biarin, gak apa-apa. Masih bagus. Ini anak ngamalin apa yang dipesan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat nanya, ya Rasulullah, inna abawaya qad halaka, fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'. Rasulullah, abahku udah mati, jalan bakti apa saya sebagai anak kepada orang tua yang udah mati nih nanti? Kata Nabi, assalatu alaihima, ente kirim doa. Itu bentuk kirim doa, ngamalin ajaran Rasulullah. Jangan diomeli. Jangan, kalau kita nggak suka buat, nggak apa-apa. Sebab di kampung saya aja begitu. Saya punya tetangga, dia punya anjing, mati. Nggak ditahlilin, nggak apa-apa urusannya dia, ya kan? Boleh saja. Boleh nggak? Boleh kan anjingnya dia, ya kan? Terserah dia, dan begitu. Boleh saja. Ini ada orang berbuat baik, bagus. Anak bakti sama orang tua. Itu tindakan mulia yang perlu kita apresiasi, begitu, begitu. Memberatkan, tanya aja sama dia. Dia yang sedekah aja gak merasa diberati, kita sedekah kagak. Dikomentari mulu orang sedekah. Ini yang bermasalah ini kita, jangan-jangan. Begitu, ini ada anak bakti sama orang tua, kan bagus. Silakan saja, kita gak mau, ya kan gak apa-apa. Gitu, dia bakti. Saya baktinya enggak begitu, iya boleh juga. Kan banyak. Assalatu alaihima wa istighfaru lahuma wa infadu ahdihima wa silatul rahim allati la rahima laka illa min qibrim. Dan masih banyak hadis-hadisnya itu. Di Bukhari, di Muslim, orang sedekah. Bagus saja. Tentu sekemampuan mereka. Ada yang mampunya 3 hari. Ada yang 7 hari, enggak apa-apa, boleh saja. Saya mau 1 hari aja, enggak apa-apa juga. Begitu, boleh aja. Saya mau 40 hari, enggak apa-apa juga. Karena agama tidak pernah maksa. Tapi jangan larang
kalau ada anak pengen bakti sama orang tua. Kurang lebih demikian. Wallahualam. Yang mati pulang, bagus kalau sampai yang mati pulang, kalau bisa suruh kerja lagi, kan lumayan kita dapat duit lagi. Bukan, jadi begini, kalau kita udah meninggal, nanti bakal bersuara kepada keluarga, wahai yang nempati rumahku, apakah kau masih ingat sama aku? Wahai yang makai duit-duitku, tanahku, apakah kau lupakan aku? Itu pesan mereka. Maka inilah di antara orang amal itu. Itu begitu. Kita sih enggak dengar. Enggak tahu pulangnya, enggak tahu. Kalau tahu pulangnya, mintain duit aja. Betul. Begitu. Kita enggak tahu, cuman bahasa ini sebagai Nabi ingetin betapa kita anak ada hubungan dengan orang tua. Saya udah tulis bang, coba minta sama teman-teman majelis judulnya tuntunan talil ya, ahlu sunnah dalil-dalil ahlu sunnah wal jamaah. Saya tulis panjang lebar tuh apa yang abang kita tanya seluruhnya. Kenapa baca Yasin, kenapa baca Qulhu, kenapa doanya begini, kenapa begini, apa pulang apa enggak, panjang kami udah tulis di situ. Ini adalah fungsi betapa anak tidak boleh putus hubungan dengan orang tua meski sudah meninggal dunia. Karena Al-Qur'annya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kapan mau hidup, mau mati, enggak boleh putus anak dengan orang tua. Panjang paparannya, tapi sekelumit ini moga bisa dipahami. Wallahu a'lam.